atas doang, nggak dingin, terima kasih. Bapak Dion, mau nanya mas, kulkas LG dua pintu mesinnya bunyi, lampunya hidup tapi nggak dingin sama sekali, atas dan bawah nggak dingin, thank you. Oke, Bapak Dion ya. Bapak Dion, apa yang harus dilakukan Bapak Dion kalau ketemu dengan kasus kulkas, bang? Kulkas dua pintu nggak dingin pisang, nggak dingin sama sekali Bapak Dion nih. Atas nggak dingin, bawah nggak dingin, tapi bang, tapi mesinnya hidup ya, tapi mesinnya hidup Bapak Dion di belakang. Coba kita coba. Nih Bapak Dion. Kondensornya somplak. Kondensornya somplak Bapak Dion, Anda ganti kondensornya. Masalah tuntas. Kondensor, kondensor Bapak Dion ya. Edukasinya sudah saya berikan di YouTube Bapak Dion. Nih Pak. Bapak Dion mau ya? Yuk. Ketik di YouTube Andre Tatum kondensor. Ketik di YouTube Andre Tatum kondensor. Ketik di YouTube Andre Tatum kondensor Bapak Dion. Nah, Yosep, Bapak Yosep lah. Malam bang, mesin cuci sap 2 tabung. ES bla bla bla. Pengering hanya bisa 2 kali muter. Setelah itu nggak bisa ngeringin lagi. Itu masalahnya Pak Bang. Thank you. Kuping. Pak Yosep, apa yang harus dilakukan nih Pak Yosep? Pertama kali Pak Yosep nih, buka tebakan. Ya, buka tebakan nih. Buka tebakan nih, puter. Ya. Kanan harus enteng. Kiri harus enteng ya. Kanan enteng. Kiri enteng. Ini wajib ya. Ini hukumnya wajib Pak Yosep. Kanan harus enteng. Kiri harus enteng Pak Yosep ya. Poin kedua nih, ini dinamo Anda nih. Ini ada gini nih, geser-geser ya. Oclak nggak dia? Kalau ininya oclak, oclak ya, nggak center, berarti Anda ganti barang ini nih, di dalam ini nih. Namanya adalah bushing atau laher ya. Harus center. Kalau misalnya oclak, berarti ini namanya bushing atau laher ada yang sudah somlek. Anda ganti, Bapak Yosep ya. Ganti lahernya atau bushing. Lalu bagaimana Mas Andre kalau putarannya sudah aman, kemudian bushingnya juga aman? Kalau semuanya sudah aman, baru Anda ganti barang ini. Nih bang, nah ini namanya adalah kapasitor Bapak Yosep ya. Kapasitor, Anda ganti barang ini. Pastikan Anda ganti dengan yang berkualitas Bapak Yosep. Oke, okay? Pelajari ilmu bagaimana ngetes kapasitor Bapak Yosep. Ketik di YouTube Andre Tatum tes kapasitor sederhana. Ketik di YouTube Andre Tatum 0 rupiah tes kapasitor Bapak Yosep kan ya, Bapak Ais. Kak, kenapa mesin cuci kalau mau nyuci baju terus di insiden airnya itu ada insiden airnya itu, makanya kalau mau nyuci colokannya dicabut pasang. Oke, Bapak Ais ya, Bu Ais, Magu, Bu Ais ya. Ibu Ais, apa yang harus dilakukan Ibu Ais? Ibu Ais, apa yang harus dilakukan Ibu Ais kalau ketemu dengan kasus mesin cuci dua tabung nih, Bang? Masukin, Bang. Anda masukin tangan joget-joget. Anda ke setrum ya. Dimasukin tangannya joget-joget. Anda ke setrum, Ibu Ais nih. Masukin tangannya ke setrum. Anda ke setrum. Anda joget-joget Ibu Ais. Apa yang harus dilakukan Ibu Ais? Bisakah dilakukan secara mandiri nih, Ibu Ais? Buat belakang. Buat belakang, ganti barang ini ya. Namanya adalah gearbox nih. Gearbox Anda sudah somplak Ibu Ais ya. Namanya adalah gearbox. Harganya puluhan ribu rupiah Ibu Ais. Anda ganti barang ini. Masalah tuntas. Gearbox. Waduh, saya nggak bisa masangnya Mas Andre nih. Ketik di YouTube Andre Tatum ganti gearbox. Ketik di YouTube Andre Tatum ganti gearbox sendirian. Ibu Ais.